Kita sepi deh sedikit di sini. Nah, itu teman saya mau ngecek jalur lama, katanya bingung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Nah, di video kali ini saya sedang berada di jalur lintas selatan Malang ya teman-teman. Ini adalah progres terbaru seperti ini untuk jalur lintas selatan Malang yang di ujung kulon ya teman-teman. Ini sudah hampir mendekati perbatasan dengan jalur lintas selatan Blitar. Jadi untuk kondisi saat ini seperti ini ya teman-teman. Ini jalan masih di sertu. Ini saya ke arah Pantai Modangan Paralayang ya teman-teman ya. Ini dari barat ini ngambil videonya. Seperti ini. Dan ini saya perkirakan mungkin nggak lama lagi akan diaspal semua teman-teman yang mendekati jalur lintas selatan Blitar ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman untuk penampakan di jalur baru jalur lintas selatan Malang Blitar ini yang di Pantai Modangan. Itu yang dari belakang tadi, yang di depan jalurnya ada di bawah itu dibuat di setting seperti ini. Kita lanjut lagi lur. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lur. Soalnya mau saya teruskan jalannya masih belum bisa, aspal masih baru, takutnya mengganggu aspal baru. Kita kembali aja besok di update lagi. Update lagi, tunggu update berikutnya lur. Ini sepertinya 1 bulan ke depan sudah beres sampai bulan Agustus kemungkinan sudah rampung. Ini suasana pengerjaannya seperti ini ya teman-teman. Di sini proyeknya. Kita kembali ke arah pulang ya teman-teman. Kelihatan lur. Kelihatan jalur lama itu lur. Nah, dari sini kelihatan jalur lama. Saya tadi mau menembusi jalur ini lur. Tapi nggak tahu di sana terus bingung. Loh, ini lur. Sekarang tak tembusi jalur ini lur. Nah, ini jalur lama. Sing ngerti tembusi mau iki Mas ya? Heeh. Aduh, nang aja. Oke. Aduh, maupun ini. Kita sepi deh sedikit di sini. Nah, itu teman saya mau ngecek jalur lama, katanya bingung di sini. Ini saya juga mau ikut ngecek dulu.
Nah, di sini ya jalur lamanya ini, yang asli dulu. Kemudian diarahkan ke sini, dibuat baru. Dan itu akhirnya nanti nembus-nembus sampai di situ, teman-teman. Ini memang dibuat muter-muter jalur baru di sini. Yuk, di sana terlihat Pantai Mudangan. Seperti itu. Nah, untuk di sini masih seperti ini ya, teman-teman. Ini di jalur barunya. Oke, dan kita lanjutkan lagi. Ini perjalanan mau pulang, teman-teman. Kalau dari arah saya ini naik, Bro. Tadi turun, berangkatnya turun, tapi pulangnya ini naik. Terus naik. Dan berkelok-kelok. Ini di depan kita sudah mulai memasuki yang di aspal ya, teman-teman ya. Nah, oke, seperti ini kita lihat di rest. Melihat di luar jalur, berhenti dulu. Berhenti di sini. Oh, ini mas bro. Nah, luar biasa, nampak Pantai Mudangan. Nah itu ya, tadi yang aspalnya masih sampai di situ. Nah ini. Sini nah, muter nih ke atas ini kalau dari arah Blitar. Kemudian kita arahkan ke kanan. Nah, di sini nampak pemandangan Pantai Mudangan. Di situ. Wah, itu pemandangannya seperti ini di sini, teman-teman. Sangat seger sekali ini, masih pagi ya saya ke sini. Kalau siang takutnya mengganggu pengerjaan proyek, teman-teman. Dan biasanya kalau siang itu memang ditutup ya, teman-teman. Jadi jangan ke sini dulu kalau memang belum boleh ya. Kita ikuti saja aturannya. Pemandangannya cantik banget, Bro. Bakal viral ya. JLS Pantai Mudangan ini terasa JLS Pantai Miri. Kok Pantai Miri? Pantai sini, maaf. Weker angine. Pol. Angine ketok metu pol nang lur. Nah, nampak di situ tadi pantainya. Semakin siap semakin nampak pantainya, lur. Balen ini neh. Nah, itu di bawah ada jalur lagi. Balen ini neh. Nah, ya. Nah, untuk mudangan kayak. Lur. Udaranya masih segar, alamnya masih hijau, pegunungan juga kelihatan tambah cantik. Pemandangannya lur cantik. Kita sudah sampai di tembusan jalur lama ya, teman-teman ya. Ini tadi
yang turunnya adalah jalur lama. Sebenarnya sampai di sini dulu lur ya, bibir ini soalnya yang sudah saya upload di YouTube-nya. Video saya yang lama sudah saya upload. Oke lur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, ini kita nurut lagi jalur ke perempatan Miri seperti biasa. Jadi kita habis jalan-jalan. Sampai di sini dulu ya teman-teman video dari saya kali ini. Ketemu lagi di next video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Semoga bermanfaat dan semoga sedikit menghibur. Terima kasih.